بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Triguna Indonesia Ciamis, channel budidaya lebah kelanceng, madu, vegetasi lebah, lingkungan dan hal lain yang bermanfaat untuk Anda. Sahabat Triguna, kali ini kami ingin membahas tentang berapa jumlah ideal lebah penjaga sarang. Sobat Triguna Indonesia, saat ini saya sedang mengantar anak saya ke PAUD ya. Dan itu anak saya sedang main. Saya menemukan di depan saya ada sarang lebah Triguna. Nah, itu dia tadi ya, sarang lebah Trigonanya. Kita akan melihat lebah pekerja ya. Maksudnya adalah lebah yang menjaga lubang atau pintu dari sebuah sarang lebah Trigona. Berapa idealnya jumlah satpam atau security di pintu keluar masuk lebah Trigona ya. Karena jumlahnya itu bisa mencerminkan bagaimana jumlah koloni. Jadi kalau jumlah lebah pekerja yang jadi satpamnya itu banyak, berarti koloninya bagus. Tapi kalau jumlah satpamnya sedikit, berarti koloninya sedikit. Sahabat Triguna Indonesia, berdasarkan pengalaman saya, bahwa jumlah lebah penjaga di pintu sarang itu, jika jumlahnya 2 atau 1, itu berarti jumlah koloninya sedikit. Jika jumlah satpamnya atau security lebahnya 3 atau 4, maka koloni lebah ini bisa dikatakan sebagai koloni sedang ya. Dan jika jumlah koloninya 5 atau lebih ya, maka kemungkinan kondisi koloni lebah Trigona ini dalam kondisi bagus ya. Bahkan jika lebih banyak lagi, 7, 8 dan seterusnya, maka bisa dikatakan sebagai koloni super. Kita lihat sahabat Trigona di dinding ini ya, di dekat PAUD. Ini lebah security-nya ada 5-6, jadi ini termasuk sepertinya koloni yang cukup super ya. Dan seperti ini terlihat di corongnya, di lubangnya satpam security ada lebih dari 4 ya. Jadi ini juga termasuk koloni bagus ya. Sahabat Trigona, jika jumlah lebah penjaga jumlahnya hanya 1 atau 2, maka itu kemungkinan besar kondisi koloni dalam kondisi memprihatinkan ya. Koloninya kemungkinan sangat sedikit dan ini adalah alarm bahaya ya. Karena bisa saja koloni dengan jumlah satpamnya hanya 1 atau 2 akan segera musnah. Demikian sobat Trigona, jumlah ideal lebah penjaga sarang ya. Makin sedikit lebah security,
maka kemungkinan makin sedikit jumlah koloni, dan itu adalah alarm membahayakan. Dan makin banyak jumlah lebah security, maka kemungkinan makin banyak pula jumlah koloni, dan itu adalah menunjukkan koloni yang bagus, bahkan super. Demikian sahabat Triguna. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Silakan untuk sedekah klik like, share, subscribe dan komentar di bawah video ini. Terima kasih, sampai jumpa di liputan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.